Ya, oke lah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang semua, apa khabar yang ada di rumah, yang mungkin ada di office dan juga yang mungkin berada di atas kereta sekarang, harap tidak melihat ketika memandu ya. Oke, saya Aizuddin daripada Sufi Malaysia. So di sebelah saya ni sampai saya Ashraf. Ya, pasangan saya untuk hari ini ya, Ashraf. Ah, ya, saya. So mungkin ramai yang dah kenal saya, Aizuddin kan. Mungkin ramai yang tak kenal sebelah kiri saya siapa. Okey, mungkin Ashraf boleh kenalkan sikit tentang Ashraf sedikit. Okey, saya nama saya Muhammad Fai Ashraf. Okey, lebih saya sebagai di sini sebagai pegawai pemasaran dalam unit media sosial. Okey, segala-gala yang mungkin kemarin-kemarin ada anda DM saya atau PM saya, sayalah menjawabnya, sayalah yang lainnya. Itulah kerja saya. Ni lah orang ni. Kalau anda kenal. Okey. Okey. Antara tugas-tugas saya ialah menyelaraskan Facebook dan Facebook Sufi dan mempromosikan produk Sufi. Okey. Okey, cik Rudin. Terus tanya soalan eh. Okey. Ada apa-apa soalan? Macam mana sebab mungkin. Okey. Okay. Ya, sebab ramai yang ada tunggu-tunggu kan. Rasanya tak sabar-sabar untuk memenangi eh. Apa hadiah kita untuk bulan ni? Macam biasa. Apa dia? Satu kata. Satu kata Zuzuzubi. Ya. Dan satu lagi. RM1,000. RM1,000 ya. Betul tak apa-apa. RM1,000 eh. Bukan betul. Satu kuantiti yang sedikit. Ya, so, betul. Dengan RM1,000 boleh buat apa? Oh, Masya Allah. Apa dia? Kalau biasa Ashraf lah RM1,000 dapat nak buat apa? Oh, RM1,000 kan. Saya akan melabur ke Tabung Haji. Oh, okey. Mungkin itu antara cara saya lah. Bergantung pada anda semua. Mungkin kalau ada rezeki yang dapat RM1,000 tu, gunakanlah dia dengan yang bermanfaat lah. Betul. Betul lah. Okey, ada soalan lagi untuk saya? Okey. Cik Tulit. Okey. Saya nak ikut buat. Okey. Okey, kepada kalian mungkin ada yang masih belum-belum. So dalam ini kita formulakan dengan tambahan bahan-bahan
antaranya kurma, kita tambah dengan delima, madu dan juga mana. Ini sebagai salah satu kaedah kita memberi manfaat walaubagaimanapun yang terbaik untuk anda semua. Dan orang kata apa, kalau katalah ketiga bancuh tersebut, kita mungkin boleh buat, kita blendkan dengan buah-buahan untuk memberi hasil yang lebih lagi kepada anak-anak. So jadinya ini antara produk kita paling popular, Sufi Gold. Okey. Okey, ini adalah produk susu di dalam tin kami, 100% susu kami. Macam yang Sufi Gold tadi tu, kita dah blend dengan buah-buahan. So jadinya ini ada 100% susu kambing yang boleh nampak. Ah, inilah susunya. Okey. So jadinya 100% susu kambing yang mana rasanya memang kalau katakanlah kita lihat rasa kambing tu memang betul-betul rasa. Mungkin pada peringkat awal sekiranya sebab ini untuk macam kita yang dewasa pun boleh minum. So jadinya rasa dia memang sangat creamy dan sangat sedap lah. Peringkat awal mungkin dia ada rasa macam kata mungkin lah ada yang tak boleh terima, bergantung lah. Tapi alhamdulillah, terutama mereka yang suka susu fresh memang akan memilih Pure Gold. Okay, so kita juga ada Sufi Anis Coklat. Kalau kita lihat di sini, dalam ni kita ada air zam-zam yang diberikan, botol air zam-zam. Kalau lihat dalam kita punya live bulan lepas, live dalam bulan lepas kita ada berikan contoh botol air zam-zam yang ada di dalam ni. Bukanlah air zam-zam yang di blend sekali dengan susu kan, kita berikan satu botol. So ini adalah base-nya, base sebagai daripada susu lembu lah, sebagai asas dia. Okay, kita juga ada Sufi Anis warna hijau ni. Ini antara pilihan yang nombor 2 lah selepas Sufi Gold, maksudnya yang ke pure popular ni lah, Sufi Anis lah. So yang nombor 2, so jadi ni dalam ni juga kita mixkan buah-buahan di dalam ini. Dan juga kita fokuskan kepada mereka yang usia 1 hingga 3 tahun. Begitulah sedikit sebanyak berkaitan dengan produk kita ni. Okey. Jangan jauh-jauh dekat kat sini. Okay. Alhamdulillah. Okay. Sungguh panjang, sungguh ceritanya. Okey, letak. Okey. Mari kita teruskan lah. Okey. Kita kadang ada buat berkaitan dengan kaji sendiri. Okey. Dekat Facebook kan? Okey. Macam saya menguruskan Facebook. Okey, saya nampak kepada kalian ramai orang yang menggunakan Sufi Gold lah. Boleh olah sikit mengenai Sufi Gold? Sufi Gold lah. Okey, Sufi Gold kira antara produk yang final lah, ataupun produk yang paling lama lah kalau fokus kepada kanak-kanak 1 hingga 3 tahun di dalam pasaran. Dan alhamdulillah so far kalau kita lihat, boleh buka di Facebook Sufi Malaysia, klik di bahagian review, dalam tu ada pelbagai contoh-contoh apa yang dikongsikan oleh ibu bapa. Dan untuk mengatakan anda semua, review-review yang diberikan itu bukanlah review yang kami bayar, tapi yang dikongsikan secara ikhlas. Maksudnya mereka-mereka yang pernah menggunakan Sufi, mereka berkongsi. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengguna-pengguna Sufi yang berkongsi hasil-hasil yang mereka dapat. Antaranya anak-anak yang bila minum itu, alhamdulillah selesai masalah sembelit. And then mereka yang mempunyai masalah seperti ruam-ruam, alhamdulillah selesai. So itu antara yang dikongsikan oleh kita punya pengguna-pengguna lahan. So alhamdulillah kami pun berterima kasih atas sokongan anda semua. Dan peraduan inilah yang kita lakukan, yang kita adakan untuk memberi saudari Ikram. So dia ingatkan itu pasal excess sedikit lagi. Selamat hari jadi bulan
kita sedari ikram. Okey. Okey. Untuk last year sample, okey. Okay. Sekarang kan kita nak update yang terbaru mengenai sample, boleh cerita sesuatu sikit? Okey. So, pasal kita ada sediakan set percubaan Isuzu Sufi. Di mana set percubaan Isuzu Sufi tu, kita ada sedikit charge lah, iaitu harganya RM6. So, RM6 tu sebenarnya untuk cover kos pantaran. So, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat segera sampel tersebut dan boleh dapat rasa terus. Sebab kalau tuan-tuan nak beli, beli mungkinlah satu kotak tu dalam RM40. Ada dalam tadi tukang portion dia tu 16 kali pengambilan. So jadinya mungkin agak kata apa, kos jugalah. So jadinya kami memberi kata apa, peluanglah kita sediakan set percubaan. So dengan harga RM6 tersebut akan dapat 3 sachet. 3 sachet untuk 1 sachet dan 30 gram. So untuk anda minum 3 kali pengambilan. So apa yang anda, bila anda minum tu, apa yang anda kena lihat? Okey. Yang pertama, apa yang anda lihat adalah rasa. Adakah anak anda boleh menerima rasa tersebut? Yang kedua, kita lihat efek kepada badan tersebut lah. Kadang-kadang bila minum ini, anda yang bomba mungkin ada yang kurang sesuai dengan susu tersebut. Okey. Yang ketiga adalah tengok dia punya sistem pertumbuhan macam mana. Maksudnya najisnya okey ke ataupun tidak ke, itu yang kita nak lah. Okey, yang keempat adalah tengok dari sudut selera makan. Adakah dengan minum susu Sufi ni dapat create? Sebab itu saya kata benda yang penting untuk orang kata anak-anak sekolah untuk dapat rasa lah kan. Okey, so kira kalau sekarang ni setiap hari tu berpuluh-puluh lah menjadi yang memohon yang untuk mendapatkan set percubaan. Alhamdulillah, terima kasih. So jadinya anda boleh rasa, boleh pilih, kita ada 5 jenis dasar kategori. So anda boleh, boleh dah, boleh dah. Okey, so okay. Ada cukup rasa lain? Oh, cukup lah kan. Berpuluh saya ni, berpuluh ni. Tak ada soalan pendek, jawabnya macam gini je lah. Okey lah, mari kita proceed lah. Contoh macam ini, dia buat gantung macam ni. Ini antara mereka-mereka yang hantar pada kita. Datang daripada Puan Rohaini, Rohaini Shanswani. Okey, terima kasih. Okey, ini pun kreatif juga. Ini first time dia buat dalam bentuk gambar anak-anaknya. Ini Puan Nurul Aimah. So, inilah antara gambar anak-anaknya, Sufi Anis. Banyak. Okay, sangat menarik. Sangat dia ada buat macam ni untuk kita tahan lah. So bagus, terima kasih. Kita punya ni, okay next. Okay, ni beberapa yang kita lah kita pilih. Kita pilih untuk akhir lah. So ada juga ni, ini yang kita Puan Nur Aini. Okay, ini antara yang kreatif-kreatif dan kreatif yang mereka berikan. Okay, so mungkin kalau ini yang rasanya ini yang kita ambil sebagai pemenang untuk bulan ini. So jadinya dia buat satu bentuk konsep. Di mana Islam dia cerita sikit dah. Dia cerita sikit. Nampak? Okey. Okey, dari segi okey. Maaf lah, ada masalah teknikal sikit. Okey. Okey. So mengenai kenapa kami pilih yang ni ya tak? Okey, yang pertama sekali kambingnya dia kreatif, dia menggunakan klip-klip macam saya dari. Nanti saudara Ashraf boleh dekat gambar kan? Boleh saya gambarkan. Postkan macam mana dia punya ni kan? View dia. Betul? Lepas tu keadaan dia macam kat ladang kan? Ada masukan. Betul? Tu sangat menarik. Apa yang dia berikan, apa yang dia berikan lah kepada kami. So okay, kami rasa mungkin minggu bulan ni Inilah kita pilih sebagai sama nama dia. Tak nampak tangan saudara Syah. Nur Anis. Ya. Sahab. Tanya kepada Nur Anis. Nanti pegawai kami akan hubungi Puan. Alright. Okay, terima kasih. Okay, untuk kreatif kita telah pilih. So jadinya saya menjanjikan adalah yang pertama tua bagi pemenang bulan
Ogos, betul eh? Ogos, maaf. September. September. Okey, jadi dalam ni ada macam ya, nama-nama pemenang, nama-nama pemenang yang telah yang maksudnya mendapat jawapan yang betul. Oh, jawapan betul. Ya, betul. Okey, apa soalan dia? Soalan dia. Berapa peratus ke? Kita baru peratus.